بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن اشتكى الحديث كتاب الله Sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebaik-baik petunjuk dalam agama kita adalah petunjuk yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wasyarrul umur muhdatsatuha dan seburuk-buruk urusan di dalam agama ini adalah perkara yang diadakan fa inna kullam muhdatsatin bid'ah dan perkara yang diadakan itulah yang disebut dengan bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah setiap bid'ah adalah sesat wa kullu dhalalatin finnar dan setiap kesesatan diancam masuk ke dalam neraka. Ikhwati ajzanallahu waiyyakum. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi kalian dan ilman wa Dan semoga Allah menambahkan ilmu yang bermanfaat serta semangat. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena karunia dan taufik Allah lah sehingga kita kembali uh, mengkaji ya Kitab Tauhid. Ya Rasulullah SAW bersabda, "Jika Rabb Allah biabdi khairan, yufikhu. Al uh, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan suatu kebaikan untuk hamba, maka Allah akan hatinya, Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk sesuatu uh, kebaikan. Maka oleh kerana itu, apabila kita diberi hidayah, kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan suatu kebaikan, maka hendaknya kita mempertahankannya uh, istiqomah ya sampai datangnya ajal kita. Ikhwati ajzanallahu wa iyyakum. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pembagian tauhid yaitu tauhid uluhiyah, ul tauhid rububiyah dan tauhid uh, asma wa sifat dan uh, sudah kita uraikan satu per satu. Dan sebelum juga telah saya bahas bahwasanya pembagian tiga tauhid ini ya bukan tanpa sebab. Ya, yang pertama ada dalil dari uh, surat Maryam ayat ke-65. Yang mana Allah Subhanahu wa firman Rabbus samawati wal dialah Allah pengatur langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Nah ini menunjukkan tauhid rububiyah. Kemudian kelanjutannya fa'budhu wastabir li ibadatihi sembahlah hanya kepada Allah dan bersabarlah di atas ibadah kepadanya. Nah, berarti ini tauhid uluhiyah. Nah, kelanjutannya hal ta'lamu lahu Apakah engkau tahu ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala? Berarti ini adalah tauhid asma wa sifat. Nah, di dalam ayat ini menjelaskan tentang tiga tauhid. Demikian pula istiqra dari para ulama penelitian para ulama bahwasanya uh, tiga tauhid ini semuanya dijelaskan di dalam uh, Al-Qur'anul Karim dan ini juga uh, untuk memudahkan uh, kaum muslimin sehingga kaum muslimin uh, tidak uh, sampai terjerumus ke dalam uh, perbuatan syirik dari salah satu daripada tiga jenis tauhid ini Ikhwati a'zanallahu wa iyyakum. Bahwasanya kebanyakan para nabi dan para rasul Ya bahkan semuanya dakwah utama yang mereka sampaikan kepada umat Prioritasnya adalah tauhid uluhiyah Yaitu beribadah hanya kepada Allah Kenapa demikian? Karena umumnya kaum-kaum mereka Yaitu kaum-kaum para nabi ini Ya secara rububiyah Ataupun secara asma wa sifat mereka mengakui Allah, mereka percaya kepada Allah, mereka menerima Allah, mereka sadar, mereka tahu bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah. Orang musyrik pun tahu bahwasanya yang memberikan rezeki adalah Allah. Ya orang musyrik pun tahu bahwasanya Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, ya Allah maha tinggi. Ini diyakini oleh uh, umat-umat para nabi terdahulu. Namun sayangnya di dalam ibadah mereka berbuat kepada Allah. Yep. Maka oleh karena itu para nabi mengajak umatnya itu pada tauhid uluhiyah saja agar beribadahnya itu hanya kepada Allah. Ya, secara rububiyah mereka sudah benar, secara asma sifat mereka itu sudah benar. Namun dalam beribadah mereka masih salah. Maka para nabi pun mengajak umatnya itu agar mereka beribadah hanya kepada Allah saja. Nah, inilah alasan ulama itu bagi Tahun jadi tiga itu untuk pembelajaran. Ya ada yang berbuat dari sisi ini, tapi dari sisi ini dia mentahidkan Allah. Yep. Apa dalilnya? Bahwasanya para nabi itu mengajak umatnya untuk beribadah, untuk mentahidkan Allah secara uluhiyah. Itu dalam surah An-Nahl ayat yang ke-29. walaupun ada fi kulli ummatin rasula Kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul dengan seruan sembahlah hanya kepada Allah dan jauhilah togut. Nah, sembah hanya kepada Allah saja ini adalah tauhid uluhiyah. Nah, kepada tauhid inilah para nabi dan rasul itu mengajak atau berseru. Wa a'dhamu anhu dan larangan terbesar dari Allah itu adalah perbuatan syirik. Pengertian daripada syirik itu selain daripada ia beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada selain Allah. Selain daripada ia iman kepada Allah, dia juga beriman kepada selain Allah. Ya, contoh seorang dia percaya bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Dan dia meyakini Allah itu Allah lah yang memberikan rezeki. Allah lah yang Maha Agung. Artinya dari segi rububiah rububiyah dan asma wa sifat dia meyakini mengimani Allah Subhanahu Taala. Namun sayangnya ketika dia bersedekah, dia bersedekah kepada selain Allah, sedekah kepada jin, ya meyakini bahwasanya ada suatu tempat yang dianggap angker, ya tengkap tempat yang dianggap keramat, ya. Lalu mereka membuat sesajen, lalu diletakkanlah sesajen itu di tempat yang dianggap angker tersebut, ya dengan keyakinan supaya jinnya tidak tidak ngamuk, jinnya tidak marah. Artinya dengan sesajen itu mereka menyerahkan kepada jin. Iya, yep. mereka mendekatkan diri mereka kepada jin. Nah ini kan sirik di dalam ibadah. Ya padahal di dalam hal rububiyah dan asma sifat tadi sudah benar dia, sudah mentahidkan Allah. Namun dari sisi uluhiyah dia salah. Dia menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Hmm. Dia menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Contoh lain daripada syirik adalah orang bersumpah kepada selain Allah. Nah, orang yang bersumpah kepada selain Allah itu bukan berarti mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka percaya, mereka imani Allah, tapi di lain sisi mereka juga meyakini selain Allah sehingga mereka bersumpah kepada selain Allah. Demikian juga ada orang berdoa kepada selain Allah. Ya seperti orang-orang Nasara. Ya, mereka percaya adanya Allah, Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberikan rezeki. Tetapi kenapa mereka berdoa kepada selain Allah, meminta kepada Nabi Isa alaihissalam? Ya. Yep. Nah, ini pengertian daripada syirik. Selain daripada mengimani Allah, mereka juga beriman kepada selain Allah. Selain daripada ia meyakini uh, mempercayai bahwasanya Allahlah uh, Allah lah yang mengatur mereka, mereka juga meyakini ada yang lain mengatur mereka. Nah, ini namanya syirik. Yep. Iya, serik kalau bahasa kita kan serikat, ya serikat, ya yep. memperserikatkan, menggabungkan. Dari Dalil Taala, dari firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa budul lah bi syai'ah sembahlah hanya kepada Allah saja, jangan berbuat syirik dengan sesuatu apapun, tanpa terkecuali syai'ah di sini kira umum, ya sesuatu apapun. Artinya semua jenis ibadah itu hanya kita serahkan kepada Allah saja, tidak boleh kepada selain Allah. Sekecil apapun. Thalab Madrasat Al-Wuldhan Al-Islamiyah, سواء في markaz ام غير markaz, um yataallamun ba'da Al-Qur'an Al-Karim wa Al-Qa'idah An-Nuraniyah wa متتفت الاطفال ويتعلمون ايضا يا نختتم شاء الله ونطلب ونرجو من الله saya memang berharap anak saya ini pasti ya fondasi secara fondasi agamanya memang bisa kuat gitu ya jadi dari kecil And uh, I can say with full confidence that Al Aludan provides a, a very in depth study into Islamic sciences as well as the Arabic language and the English language. Studying here has made me very well educated and well versed in Islamic, uh, Islamic studies like Aqidah, Feke and also. um, good at reading the Quran as well. dan sirik itu dibagi menjadi dua. Ya, kalau tauhid dibagi menjadi tiga. Sedangkan syirik dibagi menjadi dua. Yang pertama syirkun adbarun wa syirkun asgarun. Syirik besar. Kemudian yang kedua adalah syirik kecil. Syirik besar itu adalah Kelu cirkin atlakahu asyari wakana mutadaminan lekrujil syirik besar itu adalah semua jenis kesyirikan yang telah dimutlakan, yang dijelaskan oleh syariat, yang mana syirik besar ini ia dapat mengeluarkan seseorang dari agamanya. Yep, sirik besar ini bisa membuat orang murtad. Ya, termasuk di antara sirik besar adalah ia menyerahkan bentuk ibadah kepada selain Allah. Ya, seperti berdoa kepada selain Allah. Ini ibadah-ibadah besar. Bentuk-bentuk ibadah besar itu diserahkan kepada Allah. Maka Sirik di dalam hal ini akan menjerumuskan seseorang pada sirik besar, sujud kepada selain Allah, berkorban kepada selain Allah. Yep. Menyembeli seekor sapi, kemudian kepalanya dibuang ke laut. Ya, ini berkorban kepada selain Allah. Niatnya tidak benar, caranya juga tidak benar. Ya, niatnya supaya penghuni laut tidak murka. Kemudian kepala dibuang ke laut. Ya, mendingan dengan cara dibagi-bagi ke orang-orang miskin yang membutuhkan di luar sana, kemudian caranya kemudian niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bentuk-bentuk ibadah besar ini ya dilakukan diniatkan kepada selain Allah, maka dia pun terjerumus di dalam sirik besar ya. atau seorang meyakini bahwasanya ada sesuatu yang lain memberikan rezeki selain Allah. Nah, ini juga sirik besar. Maka sirik besar ini mengancam agama seseorang. Akan menjadikan seseorang keluar dari uh, agamanya. Ya, ya tentunya kalau orang-orang yang awam, orang-orang yang uh, yang masih bodoh, ya mungkin ini menjadi uzur, ya menjadi uzur, ya. Tetapi kalau kita sudah memberikan albayan penjelasan, uh, wa rafu wa shubahat, kita angkat subhatnya, kita sampaikan ilmunya, setelah dia paham, dia tahu lalu masih juga dia melakukan yang demikian baru kita mencap dia pelaku syirik besar. Ya kan banyak kaum muslimin di Indonesia ini yang melakukan perbuatan perbuatan syirik akbar, tapi tidak boleh semena-mena kita mencap mereka orang musyrik, tidak boleh. Iya, karena mereka masih ada uzur. Uzur mereka itu karena mereka masih awam, tidak paham. sebagaimana Fudail bin Iyad mengatakan Laisa li'itabu ma lam ya'lam Tidak ada celaan bagi orang yang tidak tahu Di zaman Nabi Di zaman Umar ya Dan di zaman sahabat-sahabat Banyak orang terjerumus di dalam kekafiran besar Kesirikan besar Namun mereka tidak dicap Orang musyrik keluar dari agama Islam Tidak, kenapa? Karena mereka itu awam Tidak tahu Ya, atau karena mereka salah penafsiran Ah ini hati-hati. Ketika orang itu melakukan perbuatan dosa besar ataupun syirik besar, tidak bisa dicap ya dia keluar dari agama apabila dia melakukannya itu karena satu karena dia itu orang awam. Ya, karena dia orang awam. Kalau dia awam, maka dia membutuhkan ilmu. Sampaikan ilmunya, jelaskan kepada mereka. Ini dalilnya Al-Qur'an dan hadis. Ini adalah perbuatan dosa besar, ini syirik di dalam agama itu tidak boleh. Kita jelaskan, sampaikan ilmunya. Nah, kalau sudah sampai ilmunya masih juga ngenyel, baru kita katakan sirik. Kalau dari Islam, ya jadi jangan menghukumi orang yang sementara orang itu masih bodoh, tidak tahu apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, salah penafsiran. Ada orang melakukan perbuatan dosa itu karena salah penafsiran. Yep. Penafsirannya salah. Ya sama seperti apa yang terjadi pada zaman Umar bin Khattab radhiallahu taalaanhu, ya yep. ada seorang wanita ia berhubungan dengan budaknya sendiri, budaknya laki-laki, ya sampai majikan ini hamil dihamili oleh budaknya sendiri, ya tentunya dia ini dihukum zina. maka Umar bin Khattab akan menegakkan hukum rajam, hukum bunuh terhadap wanita yang berzina. Namun sebelumnya diproses terlebih dahulu. Ditanya kenapa dia berzina dengan budaknya. Maka wanita ini membawakan dalil dari Al-Qur'anul Al Karim, "Wa ma tidak apa-apa berhubung uh, uh, apa namanya? Diperbolehkan berhubungan dengan uh, istri dan budak-budak yang dimiliki." Ya, ada pun selain daripada itu, maka dia telah melampaui batas. Maka wanita ini mengatakan, di dalam ayat ini mengatakan diperbolehkan dengan budak-budak. Ini penafsiran dia. Ya, padahal penafsiran yang benar, budak-budak yang dimaksud di situ adalah budak-budak wanita. Ada pun budak-budak laki-laki itu tidak boleh. Ya, majikan perempuan tidak boleh berhubungan dengan budak laki-laki. Ada pun majikan laki-laki berhubungan dengan budak perempuan itu boleh. Maka makna terkandung di dalam ayat tadi adalah budak perempuan, bukan budak laki-laki. Nah, jadi wanita tadi uh, dia uh, berhubungan dengan budak laki-laki karena salah penafsiran, salah penafsiran, bukan karena keinginan dia, tapi karena penafsirannya yang salah. Akhirnya dimaafkan. Nah, jadi kalau ada orang berbuat dosa, melakukan kesirikan karena dia ambil dalil dari Al-Quran lalu dia menafsirkan sendiri, ya. Yeah. Karena ada ulama-ulama mereka juga yang membawa kaum muslimin untuk terjerumus dalam perbuatan syirik. Mereka punya penafsiran. Maka berdasarkan penafsiran mereka itu tidak boleh kita misirikan mereka. Meskipun penafsiran itu salah. Meskipun penafsiran itu salah. Yep. Kemudian ketiga ada subhatnya. Subhat itu kerancun di dalam pemikiran. Ya, maka subhat itu harus dihilangkan dulu. Ya, baru kita uh, menghukumi seseorang itu melakukan syirik besar ya maka uh, di sini jelas bagi kita bahwasanya uh, kita tidak gampang mengkafirkan orang. Tidak gampang mensiririkan orang apalagi sampai mengeluarkan manusia dari agama Islam. Ini perkara yang sangat berat. Yang pertama ini adalah tugasnya para ulama. Yang mengatakan si fulan kafir, ini adalah kafir, itu adalah sirik ini adalah tugasnya para ulama, bukan kita. Dan setelah ulama menjelaskan ilmunya, raf'us syubhat, mengangkat syubhat Ya dan penyimpa, kerancuan di dalam pemikiran mereka, ya karena memang masalah mengkafirkan itu adalah masalah yang sangat besar. Ya, namun di sini kita hanya menjelaskan secara umum, ya kita hanya menjelaskan uh, secara umum saja. Bahwa ini adalah perbuatan sirik besar, bahwa ini adalah perbuatan mengeluarkan dari agama. Misalnya, ada secara personilnya mengatakan Anda kafir, Anda sini tidak boleh. Ini adalah tugasnya ulama. Setelah ulama menjelaskan ilmu kepada mereka dengan syarat-syarat tadi yang telah kita sebutkan tadi. Ya, semoga bisa dipahami. Nah, kemudian ada sirik asgor, Sirik kecil. Nah, wa kullu amali qawli aw fi'li alaihi asyru bahwa la yukhru wahuwa, wahuwa la yakhruju anil milah. Sirik kecil itu adalah semua perbuatan, ucapan, yakullu amali, kauli, fi'li Setiap perbuatan baik secara ucapan maupun perbuatan yang telah ditetapkan oleh syariat bahwasanya itu adalah perbuatan sirik. Namun sirik ini tidak mengeluarkan dari agama Islam. Ya seperti orang beribadah kepengen uh, mendapatkan pujian dari manusia nah, ini sirik ria dalam beramal soleh atau sumah ini juga sirik ya kalau ria ia ingin menampakkan amal itu di hadapan manusia dengan maksud agar dipuji oleh manusia ini namanya ria kalau sumah dia memperdengarkan kepada manusia agar manusia memberikan pujian kepadanya nah ini merupakan bentuk uh, kesirikan namun kesirikan ini tidak sampai mengeluarkan seseorang dari uh, agama Islam namun perlu diketahui sirik kecil ini ya yep. meskipun tidak sampai keluar dari agama Islam namun dia setara dengan dosa besar sekali lagi namanya siri kecil itu walaupun tidak sampai keluar dari agama Islam namun dia setara dengan dosa besar dan siri kecil ini ia membatalkan amalan yang dilakukan saat itu ia membatalkan amalan yang dilakukan saat itu Ya, berbeda dengan sirik besar. Orang melakukan perbuatan sirik besar, dia keluar dari agama Islam dan semua amalnya batal semuanya. Sia-sia amal yang dia lakukan. Ya, mulai dari awal dia beramal sampai akhirnya itu batal semua amalnya. Ini kalau sirik besar, kalaupun sirik kecil, ya kalau sirik kecil itu hanya membatalkan amal yang dia lakukan saat itu, yang dia sirikkan itu. Contoh, orang yang melakukan sholat zuhur di dalam sholat zuhur itu ada ria ia ya, menampakkan amalan sholat zuhurnya supaya dipuji oleh orang ya maka yang batal adalah sholatnya itu adapun ibadah-ibadah yang lain tidak batal orang ketika bersedekah supaya dipuji oleh manusia ya maka sedekah yang dilakukan saat itu batal jadi siri kecil itu hanya membatalkan amal yang dilakukan saat itu ya berbeda dengan siri besar tadi Taib. Ini pembagian daripada syirik. Wa al insani al hadar min akbar wasgor. Maka hendaklah kaum muslimin waspada dan menjauhi daripada perbuatan syirik baik itu syirik besar maupun uh, syirik kecil. Allah swt berfirman Inna la yaghfiru kabih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni perbuatan Uh, sirik besar. Kemudian masuk pada pasal berikutnya wa ma'rifatu fa kilalaka ma al usulu salasah allati yajibu 'alal insan ma'rifatuha. Apabila ditanyakan kepada Anda apakah tiga pokok tiga landasan utama yang wajib diketahui oleh manusia. Fakul katakanlah ma'rifatu 'abdi rabbahu, ma'rifatul 'abdi bahu Yang pertama, ya pokok yang pertama yang wajib diketahui oleh manusia adalah wajib ia mengenal tentang Robnya. Ya manusia wajib mengenal tentang Robnya. Wa ya. takun bi asbab mengenal Allah itu bisa dilakukan dengan beberapa beberapa cara atau sebab <tuh yang> minha <tempatnya> an-nadzuru wa tafakkur fi makhluqati azza Di antaranya adalah hendaknya kita bertafakur mentadaburi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara sebab kita dapat mengenal Allah. Ya, hendaknya kita melihat di alam semesta ini. Alam raya yang begitu luas. Langit dan bumi, adanya matahari, pergantian musim siang dan malam, dan semua makhluk yang ada di semesta alam ini, bila kita mau berpikir dengan logika, ya, dengan akal yang sehat, ya, apakah itu semua bisa terjadi dengan sendirinya? Apakah itu semua bisa tercipta dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakannya? Ya, dengan adanya tafakkur dan tadabur itu, maka kita akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba jangan dulu memikirkan Allah. Bagaimana Allah seperti apa Allah? Tidak bakal. Ilmu manusia itu sedikit. Iya. Ilmu Allah ilmu manusia itu kurang. Mereka tidak akan mampu mencapai tentang diri Allah Subhanahu taala. Kalau kita ingin sampai kepada Allah, maka pikirkanlah makhluk Allah. Baru kita akan mengetahui, mengenal tentang Allah Subhanahu taala. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan fakiru an kilah wala anillah fatahliku. Pikirkanlah tentang ciptaan Allah, jangan kamu mikirkan tentang Allah, pasti kamu akan binasa. Ya, orang berpikir Allah itu seperti apa, dari mana Allah, bagaimana Allah? Ya. Maka dia akan binasa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tidak akan mampu. Ya, hingga sampai kepada derajat murtad karena dia tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mengingat tentang Allah Tuhan kita, maka pikirkanlah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini semua bisa terjadi? Bagaimana ini semua bisa ada? Apakah bisa terjadi ada dengan sendirinya? Secara logika mustahil, tidak mungkin, pasti ada yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan di semesta alam yang lepas yang begitu luas ini Ya terhadap diri kita Allah sendiri perintahkan wafian fusi kumafala tubuh sirum lihatlah diri diri kalian bagaimana mata kita pendengaran kita hidung kita ya otak kita semua yang ada dalam tubuh kita ini ya begitu dahsyatnya begitu luar biasanya begitu canggihnya ya apakah mungkin itu semua tersusun dan terjadi dengan sendirinya mustahil ya. Di mulut kita ada gigi, ada lidah. Gigi berfungsi untuk mengunyah, lidah untuk uh, mencampur, adukan makanan dengan air liur. Kemudian bisa masukkan makanan, ya, makanan masuk. Kemudian ada bagian-bagian tertentu yang bertugas untuk mencerna makanan. Kemudian ada bagian tertentu lagi yang uh, mengalihkan, mengalirkan uh, semua protein-protein ke seluruh tubuh. Nah, canggih sekali. Kok itu bisa terjadi dengan sendirinya? Siapa yang membuat? Siapa yang mengatur? Allah katakan Apakah kalian tidak perhatikan diri diri kalian? Nah secara logika tidak mungkin itu terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang membuat, pasti ada yang menciptakannya. Nah ini dari logika, ya sehingga seorang bisa mengenal Allah sebagai Tuhannya. Yep. Sama seperti misalnya, ya ini baju, ya baju yang saya kenakan ini Apakah mungkin ini baju terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang membuat, tanpa ada yang menjahit? Jawabannya tidak mungkin. Demikian pula meja ini, demikian pula bangunan ini, meja ini dengan rapinya. Ya. Demikian pula bangunan ini berdiri dengan kokohnya. Apakah mungkin itu terjadi dengan sendirinya? Logika kita akan menolak mustahil tidak mungkin. Nah, kalau bangunan, meja, dan baju ini tidak mungkin itu terjadi dengan sendirinya. Tersusun dengan sendirinya, maka alam semesta ini lebih canggih, lebih hebat. Manusia itu lebih hebat lagi. Dalam pembuatannya, apakah mungkin, apakah uh, bisa terjadi dengan sendirinya? Lebih mustahil lagi. Yep. Maka oleh karena itu Allah dan Rasulnya berdalil dengan uh, penciptaan untuk sampai kepada Allah. Makanya kalau kita mau uh, minta daburi al-Quranul Karim, kita akan mendapati banyak sekali ayat-ayat tadabur. Afala ta'kilun, afala tafhamun, afala tubusirun, ya, afala uh, ta'kilun. Apakah kalian tidak melihat? Apakah kalian tidak memperhatikan? Apakah kalian tidak mengetahui? Apakah kalian tidak merenungkan? Ya, kalimat-kalimat ini setelah Allah menyebutkan tentang penciptaan-penciptaannya tentang langit dan bumi, apakah mereka kalian tidak mentadaburi? Ya, afala Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan, Unta langit bagaimana ditinggikan, gunung bagaimana dipancangkan sama Allah? Yep. Perhatikan itu semua, ya. Maka, dengan mentadaburi, dengan memikirkan apa yang ada di semesta alam ini, kita akan mengenal Allah, Tuhan kita. Ya dalam surah Al-Baqarah Allah katakan ya ayuhan nas wahai manusia ubud rabbakum sembahlah Tuhan kalian. Di sini Allah memerintahkan kita untuk menyembah. Kenapa demikian? Pada ayat berikutnya Allah katakan allazi khalaqakum karena dialah yang telah menciptakan kalian. Nah, kita menyembah Allah karena Allah yang telah menciptakan. Maka dengan mentadabur semua ciptaan-ciptaan Allah konsekuensinya adalah ubudiyah, menyembah hanya kepada Allah. Ini tujuan kita uh, mentadaburi, memperhatikan apa yang ada di sekitar kita. Apa yang ada di semesta alam. Tujuan agar kita mengenal Allah. Kemudian setelah itu kita uh, melakukan ubudiyah, penghambaan, peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula yang kedua, wa Nabi Muhammad SAW. Seorang hamba harus mengenal tentang Nabi Muhammad SAW. Ini adalah pokok akidah seorang hamba. Ya, Allah SWT mengutus Nabi Muhammad kepada semua umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidaklah mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam untuk semua kelompok, untuk semua agama, untuk semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bila umat bila kaum-kaum terdahulu ya masing-masing mereka diutus oleh Allah nabi, ya, nabi dan rasul ya diutus oleh Allah untuk umat mereka sendiri, sedangkan Nabi Muhammad SAW dia utus Allah SWT untuk semua umat manusia tanpa terkecuali. Ya, maka oleh karena itu hendaknya kita mengambil syariat ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Ya, setelah Allah mengutus Nabi Muhammad, maka wajib kita mengambil syariat dari Nabi Muhammad saja. Adapun umat-umat terdahulu, ya, syariat yang mereka bawa hanya untuk umat mereka saja. Ya, Nabi Musa diutus oleh Allah SWT kepada Bani Israel. Maka ajaran Nabi Musa hanya untuk Bani Israel saja. Demikian pula Nabi Isa. Ya. Ada pun Nabi Muhammad SAW. Wa ma ila alamin. Kami mengucapkan ke Muhammad SAW untuk semua manusia. Ya, untuk bangsa Arab, untuk di luar Arab, untuk orang-orang Nasrani, untuk orang Yahudi. Semuanya. Tanpa terkecuali. Sedangkan Nasrani hanya untuk kaumnya pada saat itu. Yahudi juga demikian hanya untuk kaumnya pada saat itu ya inal anbiya ba'asahumullahu ila qaumin khassa wa bu'istu ilan nasi jami'an kata Nabi sallallahu sesungguhnya para nabi mereka diutus oleh Allah taala untuk kaum mereka secara khusus saja adapun aku diutus oleh Allah taala untuk semua manusia maka orang Kristen orang Yahudi wajib beragama dengan agama yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karena Rasulullah diutus oleh Allah SWT untuk mereka untuk semua manusia ya tanpa uh, terkecuali makanya Abdullah Ibn Abbas mengatakan bahwasanya Al Islam majani ja Nabi Sallam yang namanya agama Islam itu apa apa yang datang dari Nabi Sallam dalam ibadah juga demikian ya wala nabudullah illa bima kita tidak boleh beribadah kepada Allah melainkan apa yang telah disyariatkan oleh Nabi Wasallam. demikian juga wa ma'rifatul abdi ya di seorang hamba ia harus mengenal tentang agamanya mempelajari tentang agamanya ya, sehingga ia mengenal tentang halal dan haram mubah ya makruh dan lain sebagainya inilah uh, tiga pokok yang wajib dipelajari oleh uh, manusia طيب. والله تعالى عالم بارك الله فيكم لم يكن سأي المفات أقول كل هذا أستغفر الله لي ولكم إن هو هو الغفور الرحيم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن لا نخاف من ربنا يوما عبوسا قَنْطَرِيرًا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم ألقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على لرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بانية من فضة وأكواب كانت قواريرا